semua satu suara di Balai Kota DKI Jakarta pagi tadi. Massa yang mayoritas perempuan kompak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahkan, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, tak kuasa menahan air mata. Dan ini pesan dari Ahok yang disampaikan Jarod di hadapan pendukungnya. Tidak boleh ada anarkisme. Tidak boleh kita mengganggu warga yang lain. Kita harus memberikan contoh. Kita harus menjadi teladan bahwa inilah kami semua warga Indonesia yang berideologikan Pancasila dan ada tiga lagu wajib nasional yang dipandu komposer Adi MS di Balai Kota DKI Jakarta. Semua lagu ini sebagai dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama yang masih ditahan di rumah tahanan Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV.